بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم هوادنه ومراد ومرادئه مردعات ومراد مراد ومراد أول من أرضاه صلى الله عليه وسلم أمه السيدة آمنة الزهرية ثم أرضعته ثويبة ثويبة الأسلامية, ثويبة الأسلامية ثويبة الأسلامية ثويبة الأسلامية أياما وثويبة هي جارية أبي لهب فأعتقاها لما بسرت بس بولادته صلى الله عليه وسلم فخفف الله عنه من العذاب بسبب سروره بولادة بولادته صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك البخاري مرسلا وانه رؤيا بعد وفاته فأخبر بأنه يخفف عنه في كل يوم الاثنين لإتكه, ثويب لإتكه ثويبة فرحا بو بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عدها ابن مندة مند في الصحابة وفي ذلك خلاف بين أهل العلم وكانت ثويبة تدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما تزوج خديجة ويكرمها صلى الله عليه وسلم وتكرمها خديجه وكان صلى الله عليه وسلم يبعث يبعث اليها بعد الهجره بالكسوه والسلاح حتى ماتت ثم ارضعته حليمه بنت ابي دؤيب السعدية بلا بني ابن ابنها عبد الله اخي أنيسة. أنيسة. <applause> أخي أنيسة والسيماء شيماء والسيماء وأخذته معها إلى بلادها ورأى الطائف بلاد بلادها إلى بلادها ورأى الطائف في بني سعد وأقام عندها في بني سعد أربعة أو أعوام على الصحيح فنالت برضاعته خيرا من سعة الرزق ورغد من سعة من الرزق ورغد العيش وكان وكانت السيمة شيماء وكانت السيماء وهي بنت حليمة السعدية تهدنه مع أمها وقد ردت ردته حليمة خوفا عليه من هديس سك سك صدري وهو وهو ابن أربع أربعين أربع أو خمس سنين ثم لم تراه بعد ذلك إلا مرتين إهداهما بعد تزوج تزوجه خديجة تزوجه بعد تزوجه خديجة جاءت تسكو إليه إليه الجدب جدب. إليه الجذبة فأعط فأعطتها السيدة خديجة عشرين رأسا من غنم وغير ذلك وغير من غنم وغير ذلك والمرة الثانية يوم هنين واحد وهدت وهدنته صلى الله عليه وسلم أيضا أم أيمن بركة الهبسية بركة الحبشية وكان ورثها ورثها من أبيه من أبيه فلما كبر أعتقها وزوجها زيد زيد بن هارثة وزوجها وزوجها زيد بن هارثة بركة Di pertemuan yang lalu menjelaskan dari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini menjelaskan tentang yang merawat Nabi, mengasuh Nabi, dan yang menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ardaat Shallallahu Alaihi Wasallam Pertama kali yang menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ibundanya sendiri. yaitu Asyidah As Aminah Az As Zuhriyah dinisbatkan kepada ayah daripada kakeknya karena Sayyidah Aminah bintu Wah bin bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab Beliau Sayyidah Aminah adalah Sayyidah Nisa Bani Zuhra perempuan yang paling terhormat dari keturunan Bani Zuhro Bani Zuhro nama ayah dari kakeknya berarti kan punya sepupu punya uh, sepupu dua kali itu semuanya perempuan-perempuan yang paling mulia di antara mereka adalah Aminah karena dipilih untuk menjadi ibundanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah pilihkan manusia yang paling sempurna daripada kaumnya Jelas Sayyidah Aminah Nasabnya seperti ayahnya Rasulullah Ketemu di Kilab bin Qusay bin Seterusnya Walam talid hiya wala Abdullah Gairan Nabi SAW <-tutup> Sayyidah Aminah dan ayahnya Nabi Abdullah tidak punya anak Kecuali hanya Nabi Hanya Nabi Yang dilahirkan oleh Ibundanya Sayyidah Aminah tidak pernah melahirkan selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahwa Sayyidah Aminah menyusui Nabi selama sembilan hari, ada riwayat tujuh hari. Kemudian diserahkan kepada Thuwaibah al Aslamiyah untuk menyusui beberapa hari sebelum datangnya kaum Bani Sa'ad yang diantaranya adalah Halimah jadi disusui oleh bundanya selama 9 hari dalam riwayat tujuh hari kemudian beberapa hari disusui oleh Suwaibah al aslamiah al -Asramiyah. kemudian Suwaibah yang menyusui kedua beberapa hari ayaman Suwaibah adalah budaknya Abi Jahal, Abi Lahab, pamannya Nabi. Pamannya Nabi di antaranya adalah Abu Lahab yang mendapatkan nas ayat Al-Qur'an calon penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala tabat yada Abi Lahab. Diperintahkan oleh Abu Lahab untuk menyusui Rasulullah yang menjadi syarat untuk kemerdekaannya dia Jadi Zuwaiba ini akan dimerdekakan kalau menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. lama hubi wiladatihi dibebaskan oleh Abu Lahab ketika memberi kabar dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan syarat menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. orang itu menyusui nggak mungkin bisa kalau nggak punya anak. Kalau nggak punya anak nggak bisa dia menyusui. Lah dia menyusui dengan asi yang keluar sebab anaknya yang bernama Musruh dari wayat Masruh. Ada mengatakan Musruh, ada yang mengatakan Masruh. lah berkat memerdekakan budak Suhaiba tadi Abu Lahab yang sudah dinas menjadi calon penghuni neraka mendapatkan keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala fa khaffafallahu anhu min al adabi bisababi sururihi biwiladatihi sallallahu alaihi wasallam Allah ringankan untuk Abu Lahab dari azab sebab bahagianya dia dengan kelahiran nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana itu diriwayatkan di dalam uh, sahih al-bukhari dan uh, beberapa riwayat yang lain Sebutkan di situ dari ummi habibah وأنه رؤيا بعد وفاته بأنه يخفف عنه في كل يوم اثنين الله صلى الله عليه وسلم disebutkan bahwa beliau ini muncul di salah satu mimpi beliau Abu Lahab mengabarkan dia dia ini Abu Lahab muncul di salah satu mimpinya seseorang mengabarkan bahwa dia diringankan azabnya oleh Allah setiap hari Senin penyebabnya memerdekakan suwaibah karena senang dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi Abu Lahab itu pamannya Nabi senang ketika mendengarkan punya ponakan laki-laki karena senang memberi syarat kepada Zuhaibah kalau kamu merdeka kamu kamu susui keponakanku ini akan aku kemerdekakan kamu disusui dimerdekakan oleh Abu Lahab karena dimerdekakan Allah membalas kebaikan Abu Lahab biasanya kalau orang kafir itu berbuat baik kepada umat Islam dibalas di dunia oleh Allah nggak dibalas di akhirat karena nggak mungkin Allah membalas kebaikan seseorang yang kafir kecuali di dunia, sebagaimana dalam ayat Al Qur'an, Islami falan khasirin. Tapi ini khusus untuk Abu Lahab, karena senang dengan kelahiran Rasulullah, padahal dia kafir. Nas ayat Al Qur'an dia masuk nerakanya Allah, diringankan atapnya, diberi kebaikan oleh Allah di akhirat diringankan azabnya walaupun tetap diazab tapi ringan azabnya setiap hari Senin jadi mulai lahirnya Rasulullah mulai meninggal sampai detik ini setiap Senin ringan azabnya Abu Lahab enggak ada kita temukan orang yang diringankan azabnya sebab kebaikannya di atas dunia orang kafir enggak ada semuanya dibalas di dunia kebaikan orang kafir dia sedekah kepada umat Islamkah atau apapun dia lakukan, nggak ada yang dibalas oleh Allah di akhirat di dunia semuanya dibalas. Nggak mungkin Allah membalas kebaikan dengan keburukan nggak mungkin. Tapi kebaikan itu kalau orang kafir disergerakan di dunia. Para umat Islam nggak kebaikan itu akan dibalas oleh Allah di akhirat. Ini Abu Lahab dibalas nanti di dibalas di akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu di dalam maulid dia ulami sering kita baca Gad basyarat husway batun sayyidaha abalaha bin a'tagaha farhana Lam yansa khaliguna farhatahu bil mustafa wa bidhal hadithi Wa bidhal hadithu atana Anna al azaba mukhaffafun fi kulli ithnaini li farhatihi biman wafana Hada ma al kufri yang jadi renungan untuk kita ini orang kafir seneng dengan kelahiran Nabi dia merdekakan budak bifar min di imtala imana maka bagaimana kalau yang senang dengan kelahiran Nabi dia mengeluarkan hartanya dia mengeluarkan tenaganya untuk kelahiran Nabi saw untuk menghidupkan Agamanya nabi untuk menghidupkan sunnah sunnahnya nabi. Nggak mungkin disia-siakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin disia-siakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kafir aja nggak disia-siakan, di akhirat akan diberikan keringanan azab Bagaimana kalau ini orangnya beriman, apalagi amal ibadahnya banyak. Wah, apa yang diinginkan olehnya pasti diijabai oleh Allah subhanahu wa ta'ala mau surga bersama Nabi akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ayo kita hidupkan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keringanan azab yang didapatkan oleh Abu Lahab disebutkan dalam riwayat di Sirah Al-Halabiyah itu diberi minum oleh Allah dari air uh, di neraka jahanam. Jadi walaupun ringan tapi tetap azab. Bukan berarti terus bebas enggak, diazab oleh Allah. Bukan seperti cerita yang kita dengar prei senen enggak ya, ono. Tetap diazab karena dia kufur, tapi ringan yang aslinya azabnya pedih, parah, tapi ketika hari Senin diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau setelah kena yang azab yang pedih terus kena azab yang ringan, itu seperti enggak kerasa. Contoh, kita masuk ruangan yang e, apa namanya? eh atau kita jemur di matahari, panas enggak? Kita masuk ruangan sini walaupun ada kipas angin kan aslinya panas. Tapi apa yang kita rasakan? Adem deh gini. Padahal apa? Panas. Tapi karena di luar lebih panas, dia masuk ke ruangan walaupun nggak ada kipasnya, kerasanya lebih dingin daripada di luar. Dan itu yang dirasakan oleh Abu Lahab. Dikasih minum, yang muncul airnya itu di antara jempol dan telunjuk. Jadi kayak ngempeng gitu. Keluar air dari dari tangannya itu keringanan azab yang didapatkan oleh e, Abu Lahab karena bahagia dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi <imeksi> Wasallam. wa adha ibnu mundah atau ibnu Manda fi sahabah wa fi dzalika khilafun bain ahli Ibnu mandah atau ibnu mundah menghitung menganggap Suwaibah al-Aslamiyah termasuk daripada sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. dan di situ ada khilaf di antara ulama. Ibnu Munda adalah Abu Abdul Abdurrahman bin Muhammad bin Ishaq al Asbihani. Beliau adalah tokoh panutan ahli sunnah wal ahli sunnah yang ada di Asbihan. Kalau enggak salah Asbihan ini di sini sekarang Spanyol. Wa syekhuhum fi waqtih dan dia beliau menjadi guru bagi mereka di waktunya. di di masanya kalau nggak salah termasuk ulama yang ada di dalam madzhab Imam, Imam Ahmad bin Hanbal di dalam uh, Sirah al-Halabyah Suwaibah tidak disebut masuk Islam kecuali yang menyebutkan hanya ibnu Muda bahkan Imam Hafid ibn Hajar al-Asqalani di dalam Tabakat Ibnu Sa'ad Beliau menyebutkan bahwa Suhaib bAla ba islamiyah tidak masuk Islam Namun tidak bisa menghilangkan pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Munda Artinya masih ada kesempatan untuk Islam Artinya masih ada kemungkinan dia masuk Islam di dalam khasa diriwayatkan lam turdi humur di atun ila aslamat tidaklah seseorang menyusui Rasulullah kecuali dia akan masuk Islam karena ada riwayat ini menyebutkan sehingga pernyataan Ibnu Munda itu ada penguatnya secara eh, apa namanya keyakinan kita masa sih nyusui Nabi dia nggak masuk Islam kayak ada sesuatu yang mengganjal gitu yang menyusui Nabi nggak masuk Islam itu kayak nggak masuk akal, nggak pantas lah. Nabi disusui orang yang tidak akan masuk Islam, seakan-akan seperti itu. Adapun masruh atau musruhnya tidak disebutkan dia masuk Islam atau tidak. Yang menjadi saudara sesusuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kanat suwaibatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ba'dama khadijah Suwaibah pernah masuk kepada Rasulullah Datang kepada Rasulullah setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah Dimuliakan oleh Rasulullah Wa tukri muha khadijah Dan dimuliakan juga oleh Sayyidah Khadijah Anak ibu ya Namanya pernah menyusui Jadi ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam wakana sallallahu alaihi wasallam ba'dal hijrah bil bil kiswah was Rasulullah selalu mengirimkan setelah hijrahnya ke Madinah karena di Mekah Nabi lebih fokus dengan berdakwah yang ada di sekitarnya dan mendapatkan gangguan demi gangguan enggak enggak terpikirkan dengan yang lain. Ketika hijrah lebih ringan bisa ngirim pakaian kemudian Uh, sedikit harta kepada al alaihissalamnya. Jadi karena punya jasa dibalas jasanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Suwaibah meninggal. Setelah disusui ibundanya, disusui Suwaibah al summa ardoat Halima bintu Abi as disusui oleh Halima bintu Abi Zuhaib as Saadiah, tu Menurut pendapat yang sahih, beliau masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Suaminya bernama Haris bin Abdul Uzza dipanggil dengan Abu Du'ab, juga dipanggil dengan Abu Qabsyah karena nama putrinya yang pertama dikatakan Qabshah. La Halimah menyusui Rasulullah karena setelah memiliki anak yang bernama Abdullah atau dikenal dengan Domro bernama Abdullah atau dikenal dengan Domro bila bani anisa dengan air susu yang didapatkan hasil memiliki anak yang bernama Abdullah atau yang dikenal dengan Domroh saudara Anisa dan saudaranya Syaima jadi Halimah punya anak bernama Abdullah punya anak juga bernama Anisah dan Syaima adapun tadi yang dinamakan Zu'eb atau Kapsyah itu anaknya suaminya anaknya suaminya adapun anaknya Halimah lu kok beda ya mungkin suaminya sudah menikah duluan sebelum menikah dengan Halimah atau punya istri dua tak menutup kemungkinan lah punya anak Anisa dan Syaimah itu dari Halimah Saadia dan juga punya anak Abdullah yang dengannya bisa menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'akadat <tik> ila biladiha dibawa oleh Halimah Rasulullah itu ke tempatnya daerahnya. Dan dinamakan dengan Syaimul Arab apa dinamakan dengan di di di, di Bani Sa'ad daerah di belakang Thaif. Thaif itu mirip lembah itu, bawah gunung, lereng gunung Thaif. Di belakang Thaif tempat tinggalnya Aminah, eh, Halimah. Kenapa kok disusukan oleh orang lain, nggak disusui ibundanya sendiri? Karena daripada kebiasaan orang Arab itu kalau punya anak mereka mencari tukang susunya yang bukan dari kobilahnya dari kobilah lain yang dicari yang biasanya lebih ke arah kepedesaan karena apa membuat anaknya lebih fasih dalam berbicara biasanya itu kalau lahir di perkotaan bahasanya itu rusak bahasanya nggak bagus tapi ketika lahirnya di pedesaan bahasanya itu bagus. Bahasa Arabnya itu murni tanpa ada campuran. Karena itu dibawa ke e, apa namanya? E, daerah Bani Sa'ad tadi. Ada pendapat yang mengatakan tidak seperti itu, namun kenapa kok disusukan yang lain? Karena perempuan yang punya anak itu tidak pantas, bahkan aib menyusui anaknya sendiri di semuanya saat itu nyewa orang untuk menyusui, disewa. Semuanya disewa. Halimah saat dia awalnya nyari yang mau nyewa dia, tapi nggak mendapati kecuali hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang nggak punya ayah yatim, nggak punya ayah sudah meninggal saat dikandungan yang menafkahi nggak ada, ya kasarannya itu ikhlas-ikhlasan untuk menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika Halimah memandang wajah Rasulullah, ada ketertarikan yang sangat luar biasa dengan Rasulullah, walaupun nggak mendapatkan apa-apa. Pikirannya nggak dapat uang, nggak berdapat apa-apa. Wis nggak apa-apa. Wis saya lihat ini anak kok nggak seperti yang lain, memiliki kepancaran ke ke wajah yang luar biasa, sehingga ada ketertarikan dibawa oleh Halimah saat dia. lah bermukim di Bani Saad Rasulullah di sisi Halimah Sa'diyah sa selama empat tahun menurut pendapat yang sahih. Ketika Rasulullah berusia 2 tahun dibawa ke pinggiran-pinggiran di Bani Saad situ, kemudian ketika sudah dua eh, bulan, ketika usia 8 bulan sudah berbicara dan terdengar suaranya ketika usia 9 bulan berbicaranya Rasulullah sudah fasih kalau anak zaman sekarang bayi ajaib karena biasanya 2 tahun itu masih belum bisa fasih berbicaranya ini 9 bulan sudah fasih ketika sudah 10 bulan sudah bisa melempar anak panah sudah bisa mana itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama anak-anak yang ada di sekitarnya karena manusia bukan manusia biasa Basharun Bashar. bahkan ketika sudah dua tahun usianya Rasulullah itu dibawa ke Mekah hendak dikembalikan ke ibundanya tapi Sayyidah Halimah itu masih nawar boleh ndak tak tambah lagi tak minta lagi selama dua tahun lagi karena apa sayang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa kok sampai seperti itu ya sebab aish mendapatkan karena menyusui Rasulullah itu kebaikan yang sangat luar biasa dari kelancaran rezeki dan kehidupan yang enak mendapatkan rezeki mudah tanpa rasa capek sama sekali bahkan yang menakjubkan lagi ketika Rasulullah itu diletakkan di apa namanya uh, dadanya Sayyid, apa Halimat Sa'adiyah itu bukan Rasulullah yang mendatangi apa putingnya tapi putingnya yang datang ke Rasulullah jadi seakan-akan itu yang butuh bukan Rasulullah karena itu saking sampai namanya Sayyidah Halimah sehingga minum sampai puas bukan hanya Rasulullah Domroh saudaranya atau Abdullah tadi itu juga puas eh, dari air susu yang didapatkan dari ibundanya sehingga malam itu kenyang tidurnya enak dan lain sebagainya karena itu diriwayatkan sebutkan sebutkan dalam maulid ya ulami, a asi daripada apa namanya halima ini nggak keluar sehingga anaknya setiap malam nangis-nangis karena kelaparan. Lakin al habibu bata Ketika Rasulullah datang dibawa oleh Halima, langsung lancar asinya sehingga Rasulullah kenyang. Abdullah atau Domrah tadi juga ikut kenyang. Nah, kalau sudah dari hari pertamanya seperti itu bagaimana selanjut kelanjutan kehidupan mereka nah, itu diriwayatkan oleh Ishak dari Abdullah bin Ja'far Abdullah bin Ja'far Ja'far bin Abi Talib jadi ponakan misalnya Rasulullah yang meriwayatkan kejadian tersebut memang nggak nututi tapi mendapatkan dari ayahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Wakana wa hiya halima sa'diyah tahdhunhum 'a ummiha dan shaimah putri halima ini juga membantu halima dalam menjaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi termasuk yang menjaga rasulullah yang merawat rasulullah ini saudara sesusonnya syaima halimatu khaufan min sadar wa ibnu arba' sinin setelah berjalan empat tahun atau lima tahun Halimah mengembalikan Rasulullah kepada ibundanya kenapa terjadi kejadian dibelah dadanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh malaikat nah itu yang melihat saat itu diriwayatkan Syaimah. jadi Syaimah itu melihat ketika melihat seperti itu Syaimah pulang e, manggil ibundanya Halima diceritakan karena khawatir terjadi sesuatu kepada Rasulullah dikembalikan kepada ibundanya tapi ketika mengembalikan itu masih ada oh aku sih sayang nuluh si eman tak rambut seperti itu yang dirasakan oleh Halima tapi karena rasa takut kejadian yang luar biasa. Oh ya, apa dibelah Syaimak melihat, tapi dikembalikan wudhu, nggak ada bekas jahitan sama sekali. Ya kan mengkhawatirkan, apalagi di pedesaan saat itu mereka masih percaya dengan hal-hal yang eh, apa namanya bersifat goib goib itu percaya sehir dan yang lain sebagainya. Karena khawatir itu dikembalikan kepada ibundanya. Semalam tarahu ba'da dalik ila maroten. tidak bertemu dengan Rasulullah lagi Halimah kecuali dua kali. Yang pertama yaitu ketika setelah Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah datang kepada Rasulullah karena mengeluh apa yang didapatkan dari kesulitan hidup sehingga oleh Sayyidah Khadijah karena Sayyidah Khadijah ini hartanya diberikan oleh Rasulullah untuk kepentingannya Rasulullah diberi 20 kambing jadi pulang dari Mekah eh, dari Madinah diberi 20 kambing eh dari Mekah, pulang dari Mekah diberikan 20 kambing dan beberapa hal lagi selain itu lah, ketika datang dimuliakan oleh Rasulullah Halima ini dibeberkan oleh Rasulullah ridaknya datang pertama bersama suaminya dan anak-anaknya jadi bertambah dengan saudaranya, Rasulullah SAW. Ketamuan ibu susun, ayah susun, dan saudara susun. Dihamparkan ridaknya Rasulullah, duduk di situ bersama Rasulullah SAW. Diberi ketika mau pulang diberikan 20 ekor kambing. Datang yang kedua datang sendirian. Halimah Sa'diyah Sa duduk bersama Rasulullah di dirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimuliakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah itu kalau ibu susonnya bagaimana kalau misalkan Sayyidah Aminah itu masih ada bagaimana cara memuliakan Rasulullah s.a.w. dicontohkan ibu susonnya dimuliakan seperti itu Rasulullah bagaimana kalau ibundanya sendiri Wal yau mahunen dan yang kedua itu kejadiannya bareng dengan saat perang Hunain di tahun ke-9 setelah hijrah. Yang diriwayatkan Halimah Sa'diyah Sa masuk Islam menjadi salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi wasallam aidan Ummu Aiman Barakatul habashiyah. Dan yang merawat Nabi juga termasuk Ummu Aiman, ibunya Aiman yang dipanggil dengan Barakatul Habasyiyah namanya Barakah bintu Tha'laba bin Husun bin Malik al Habasyiyah dulu sebelumnya dinikahi oleh Ubaid bin Harith al Khazraji jadi beliau ini al Habasyiyah dari Habasyah kalau sekarang itu Ethiopia dinikahi oleh Ubaid bin Haris al Khazraji punya anak yang dinamakan dengan Aiman karena itu dipanggil dengan Ummu Aiman jarang orang mengenal dengan namanya Barakatul Habasyah jarang terkenalnya dengan Ummul, Aiman Barak Ummul Aiman ada yang menyebutkan Ummu Aiman Barakatul Habasyah La Ummu Aiman ini didapatkan oleh Rasulullah dari hasil warisan setelah meninggalnya ayahnya karena ketika sudah menjadi janin diketahui hamil dua bulan kan meninggal lah ketika sudah hamil itu anak berhak untuk mendapatkan anak yang ada di kandungan berhak untuk mendapatkan warisan apa di antara warisan yang ditinggalkan olehnya ya ini budak ini karena dulunya eh, apa namanya Ummu Aiman ini budak ayahnya diwariskan diwarisi oleh Rasulullah s.a.w Wasallam Nah, ketika Rasulullah besar dimerdekakan, dinikah dengan, dinikahkan dengan Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha itu salah satu gurunya Abdullah bin Abbas. Zaid bin Haritha dan Zaid bin Haritha adalah juga e, apa? Anak angkatnya Rasulullah pernah di anak menjadi anak angkatnya Rasulullah yang selalu membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Zaid bin Haritha. Nah, setelah menikah dengan Zaid bin Haritha, Ummu Aiman ini punya anak yang bernama Usamah bin Zaid. Yang dinamakan dengan Hibbu Rasulillah wa binu Rasulillah. Kekasihnya Rasulullah dan anak kekasihnya Rasulullah. Karena Zaid bin Haritha menjadi yang paling dekat Rasulullah saat itu, dicintai oleh Rasulullah, anaknya Usamah bin Zaid juga dicintai oleh Rasulullah keistimewaan Usama bin Zaid menjadi panglima perang padahal saat itu ada Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar ada Sayyidina Umar ada Sayyidina Ali ada Sayyidina Osman tapi yang dijadikan oleh Rasulullah panglima perang adalah Usama bin Zaid saat itu masih berusia dalam riwayat 17 tahun dalam riwayat yang lain 18 tahun tapi nggak jadi berangkat karena Rasulullah wafat setelah Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah perangnya tetap dijalankan karena bukan perang secara seperti perang badar enggak tetap jalan yang dipilih menjadi panglima perang walaupun di situ ada Sayyidina Umar tetap Usamah karena mengikuti jejaknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. menjadi kekasih Rasulullah. Hibbu Rasulillah wa ibnu hibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Ya Rabbana atarafna bi anna nagtarafna wa anna na asrafna ala lada ishrafna fatub alayna tawba taghsilu kulla hawba وسلنا العورات وأمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رَبِّ اسمع بدلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى الرسولي نهضى بكل سول للمصطفى الرسولي نهضى بكل سول بالمصطفى الرسولي نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عداد درس به والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم ما هبت النسائم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين